suaminya, anggota Dewan PSI atas nama Mas Antonius Yuga Prabowo. Oke. Perihal aduannya jelas tertulis di sini ya. Mungkin akan saya bacakan secara lengkap biar teman-teman saya juga paham. Kepada yang terhormat Dewan Kehormatan Dewan Pengarah Daerah Kota Surakarta, surat pengaduan atas jabatan terhadap moral dan pelanggaran hak yang dilakukan oleh anggota PSI atas nama Antonius Yuga Prabowo terlampir 3 lembar. Perkenalkan, nama saya Herlina Diah Wadini, usia 41 tahun, alamat Cindirejo, Lor RW 5, Wendel, Camat Jusal Kota Surakarta, adalah istri dari salah satu anggota Dewan PSI Kota Surakarta, Antonius Yuga Prabowo. Bukti terlampir berupa fotokopi KTP, KK, surat nikah. Bersama tadi kami sampaikan aduan atas perihal Antonius Yuga Prabowo dengan perempuan lain. Bersama surat ini pula saya mengajukan selama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Antonius Yuga Prabowo tidak memberikan nafkah yang mana merupakan hak saya sebagai istri. Adapun tujuan dari pengaduan ini adalah memberikan teguran dan sanksi atas ketidakmampuan Antonius Yuga Prabowo sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat kehormatan cita dan kredibilitas DPRD dan juga menuntut atas hak nafkah untuk diberikan langsung kepada saya sebagai istri yang sah. Demikian surat adat ini dijadikan.